Penyanyi senior Trie Utami sudah lama tak terdengar kabarnya lagi. Dulu ia sempat populer saat menjadi juri di ajang pencarian bakat menyanyi Akademi Fantasi Indosiar, AFI. Itu lantaran ia selalu memberikan komentar pedas kepada para finalis. Penyanyi senior satu ini sempat warawiri di layar televisi. Namanya semakin populer setelah menjadi juri di ajang pencarian bakat menyanyi Akademi Fantasi Indosiar, AFI. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup musik jazz legendaris bernama Krakatau. Kiprahnya di industri musik tanah air pun sudah tak perlu diragukan lagi. Sosoknya juga lekat akan image Judas lantaran saat menjadi juri AFI kerap melontarkan kalimat pedas. Sejak tak lagi menjadi juri AFI, wajah penyanyi senior satu ini semakin jarang muncul di layar kaca. Kendati demikian, ia masih cukup aktif di dunia tarik suara. Trie Utami sempat menjadi sorotan lantaran perubahan penampilannya. Mengenai kehidupan rumah tangganya, Trie Utami pernah mengalami perceraian dua kali. Tahun 1991, Trie Utami pernah menikah dengan Viva Permadi. Namun pernikahan mereka hanya bertahan seumur jagung dan bercerai pada 1993. Cerai dari Andi Analta, Trie Utami juga membuat publik terkejut dengan penampilan barunya. Wanita yang akrab disapa Iye ini memutuskan untuk melepas hijab. Ia langsung memamerkan penampilan terbuka dan seksinya. Sampai saat ini, Trie Utami diketahui masih dengan penampilan terbukanya tanpa hijab.